Baik, saudara, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Anis Asma Ahmad Muhtar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Rantau negara kita kini sedang menerima angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu kurang daripada 20 km sejam. Selain itu, dapat diperhatikan terdapat juga penumpuan angin di sekitar kawasan utara Semenanjung, dan kawasan ini berpotensi untuk menghasilkan hujan lebat berserta ribut petir dalam tempoh masa yang agak panjang. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada paparan cuaca semasa. Berdasarkan paparan gemerada ini, dapat diperhatikan kini hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan tempat di utara Semenanjung yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak dan juga di Selangor, termasuklah Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Kawasan hujan di utara Semenanjung ini berpotensi untuk berterusan sehingga malam nanti, manakala untuk bahagian barat Semenanjung ini berpotensi untuk berangsur reda hingga ke lewat petang nanti. Untuk kawasan di Kelantan, Terengganu dan Pahang, hujan di kawasan pantai timur ini berpotensi untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada keadaan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini dapat diperhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruh bahagian di Sarawak, di Sabah, dan melibatkan bahagian Limbang, bahagian Kapit dan juga Kuching dan Samarahan di Sarawak. Hujan di bahagian Sarawak ini berpotensi juga untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada ramalan cuaca pada sebelah malam. Met Malaysia meramalkan keadaan hujan pada malam ini akan lebih tertumpu di sekitar kawasan pantai timur yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur Johor. Selain itu, terdapat juga hujan di sekitar kawasan utara yang melibatkan negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Untuk negeri Sarawak, keadaan hujan dijangka akan berlaku di kawasan Sandakan dan juga Tawau, manakala untuk negeri Sarawak, dijangka hujan akan berlaku di kawasan utara dan pedalaman Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat dikongsikan pada ketika ini. Sebelum kita berpisah, mari kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Anis Asma, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.